Hai, welcome and welcome back to Eka Yunia's channel. Di video kali ini kita lagi ke Hello Summer dan Encil cabang Bandung. Jadi mereka punya dua cabang gitu guys, ada yang di Bandung dan juga ada yang di Bogor. Nah, tempatnya tuh enak banget, temanya tuh kayak yang semi beach club gitu, tapi tenang, di sini juga nyaman dan aman banget untuk anak-anak. Jadi ini kids and family friendly. Nah, ini tampak depannya, parkirannya luas banget ya guys. Tema dari bangunan Hello Summer ini lucu banget ya, kayak yang tema ala-ala Santorini gitu. Terus di setiap spotnya itu instagramable banget guys, jadi cocok banget untuk foto-foto, gemes deh. Untuk jenis makanannya pun beragam banget, mulai dari Indonesian food sampai ke Western food juga ada, dengan harga yang menurut aku sangat affordable. Semuanya itu under 100 ribuan, bahkan ada juga yang di bawah 50 ribuan dengan porsi yang besar dan rasanya pun enak. Untuk kalian yang bawa anak-anak juga ada menu kidsnya gitu ya guys, jadi don't worry, makanannya dijamin enak-enak semua di sini. Dan ini menu pesanan aku. Di sini juga anak-anak dibebaskan untuk main pasir, tapi tidak untuk main di area kolam ya guys. Kebetulan aku datang di weekend, yaitu di hari Sabtu siang, jadi kondisinya masih lenggang banget, masih enak untuk anak-anak main. Aku yakin sih ini kalau udah agak sorean pun pasti udah banyak banget yang waiting list, karena tempatnya tuh instagramable ini, dengan menu makanan dan minumannya yang enak-enak banget, harganya affordable, dan pastinya kita dapat stok foto banyak kan. Dan di sini juga ada area indoor dan outdoornya, bahkan ada juga yang semi outdoor. Jadi untuk area indoor mostly dipakai tuh kayak untuk lebih ke private dine-in gitu, jadi kayak ada meeting ataupun kumpul-kumpul gitu guys. Nah, untuk kalian yang mau lebih chill bisa pakai ke area outdoornya. Di sini banyak banget space-nya, ada juga nih space favorit yaitu di tengah-tengah kolam ini. And ini spot favoritnya pengunjung. Mostly pengunjung tuh suka dan pengen banget pilih meja di sini karena di tengah kolam gitu lebih bagus gitu loh untuk foto-fotonya kan. Meskipun menurut aku semua spot di sini tuh instagramable, jadi kalian mau dapat kursi dimanapun pasti dapat spot foto yang bagus. Nah, kalau kalian pengen ngambil-ngambil cantik, di sini juga ada kayak slice cake gitu. Terus ada minuman yang segar, yaitu es kelapa langsung satu buah gini, yang udah dibordir gitu guys. Pokoknya konsepnya mirip banget sama kayak Hey Beach yang di Tangerang ataupun Semi Beach Club yang di Bali. Untuk kalian yang lagi bingung kalau mau foto-foto nggak bawa tripod gimana, don't worry guys. Semua staff di sini tuh ramah-ramah banget. Kalian bisa minta tolong, bahkan nggak perlu minta tolong pun ada staff yang nawarin guys. Jadi don't worry kalau kalian lagi kumpul-kumpul sama temen pengen foto ramean gitu, don't worry, di sini tempatnya, selain tempatnya instagramable, harganya affordable, menunya enak, dan pelayanannya di sini ramah, dua jempol pokoknya buat Hello Summer. Dan di sini juga terdapat lantai duanya, dan sekarang aku mau mampir ke lantai dua. Yuk ikutin aku, kita naik ke lantai dua, kita lihat spot dari atas ke bawah secantik apa.
Nah ini dia guys, di lantai 2 spotnya kayak gini. Ini tuh banyak banget meja kursinya ya, jadi kalian gak perlu khawatir. Dan di sini juga gak kalah cozy, gak kalah nyaman, dan gak kalah estetiknya sama di lantai 1. Terbukti ya, banyak banget kan kaum muda-mudi yang pada chill di sini. Tapi don't worry guys, di sini bukan cuma buat anak-anak muda aja, tapi ke semua usia, semua kalangan juga bisa, karena ini juga ramah untuk anak-anak, ramah untuk orang dewasa, bahkan di sini tuh bisa ke segala usia karena memang harganya affordable itu. Oke guys, segitu aja menurut aku Hello Summer Cabang Bandung nih wajib banget kalian datengin, dan aku pun pasti akan datang ke sini lagi karena tempatnya seseru ini, instagramable, makanannya juga enak-enak, porsinya besar dan pastinya harganya affordable. I hope you like enjoy this video, don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you for watching and see you on my next video. Bye bye.